Al-Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi kita pernah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ish masyikta, hiduplah engkau berapapun umur yang ingin engkau kehendaki, 50 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, ingat suatu saat kamu akan mati. Berapapun umur, ingat kamu akan mati. 50 tahun, 100 tahun atau lebih, ujung-ujungnya mati. Seandainya kedada yang mati baluman, kedada yang mati lagi baluman, kita boleh berpikir bujur jua kah mati, karena baluman ada nang mati. Wajar kita berpikir bujur jua kah mati itu. Tetapi kita bukan orang pertama yang mati, jadi yakin bahwa mati itu bujuran pasti akan datang. Jakannya kita kedada lagi di dunia ini nang matinya, bolehlah berpikir bujur jua kah mati nih. Satu, kita bukan orang pertama yang mati. Kedua, antara kita dengan Nabi Adam habis sudah. Abah meninggal, Kai meninggal, Datu meninggal, sampai ke Nabi Adam. Artinya giliran kita aja lagi. Menunggu waktu, menunggu menit. Terus apa yang harus kita perbuat kalau toh ujung-ujungnya mati juga? Wahbib wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Satu, cintailah sesuatu, apapun yang ingin engkau cintai. Sugih, nyaman, nikmat, silakan. Artinya ketujui, sukai, cari itu kenyamanan, kesugihan, pujian, sanjungan, kehormatan. Tapi ingat, fa innaka mufariqu, suatu saat yang kau cintai itu kau tinggalkan untuk selama-lamanya. Maka dari karena itu, belajarlah mengerti terhadap kemiskinan. Belajar, belajar mengerti terhadap kemiskinan. Belajar menerima dengan kemiskinan. Mengerti miskin itu pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya. Belajar, kemudian menerima. Hakun, hingga mulut pun berani berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasulah. Bahkan setelah menerima, meridai, model menikmati, model
kaya menikmati. Apa fungsinya? Fungsinya apa? Miskin, bala, garing, musibah. Belajar menerima, belajar mengerti. Kenapa? Allah maha bijak, sangat bijak. Allah berikan waktu buat kita belajar. Ini sugih, sugih, batu miskin. Allah menyuruh belajar mengerti perpisahan. Belajar mengerti perpisahan. Bahwa miskin yang kita hadapi sekarang ini pertama mengandung kebaikan dan hikmat. Kalau sudah terbiasa, ini baiknya ada, ini hikmatnya ada, ini rahmatnya ada. Belajar menerima, memahami dan menerima, lalu terucap kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sehat, mungkin jatuh cinta kita karena kelawasan sehat, lalu ketujuh lawan sehat, sampai kadang-kadang indah garing, indah lawan garing, bahasa kasarnya muar lawan garing, muar, pang garing datang. Coba belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami. Kenapa? Ya perlu mengerti, memahami dan menerima. Seandainya kita miskin, kada hendak je kita, dah hendak tu pang. Bala musibah, kada hendak je kita. Bayangkan, ini masing-masing je merenung. Saat hati kita kada hendak menerima bala dan miskin, datang tu bala, pikirkan, kayapa sakitnya hati. Karena kada hakun, kada terima. Kada hakun, kada terima. Garing, umah sakitnya hati ya. Bahkan kadang-kadang berobat di rumah sakit sehari menunggu sehat, dua hari menunggu sehat, sampai tiga hari dokter dimamainya. Bungol sini nyawanya, dokter sambatnya bungol. Sini nyawa bangsat. Nyawa ini sekolah di mana gerang jadi dokter. Undan ini berapa hari sudah di rumah sakit ini kada sing sehat-sehatan. Semua itu karena dia kada terima. Dengan apa? Dengan garing. Dia kada mau nerima lawan garing. Bala misalnya lagi, kenapa jadi hamuk, sakit hati, pusat? Kada terima. Kenapa kada terima? Kada belajar menerima. Kayapa cara belajar menerima? Belajar mengerti. Kayapa cara mengerti? Pandang, pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya, pasti ada rahmatnya. Bayangkan ketika bala datang, kita kada terima. Bayangkan ketika mati, ini detik, di saat cinta harus memilih, siapa yang harus kita pilih? Detik-detik yang menentukan. Ahbib masyikta, silahkan kau pacari siapapun, kau cintai siapapun, tapi saat detik-detik kematian, saat cinta harus memilih. Apabila kita tercintai dunia, kada terima bala, kada terima musibah, mati adalah bala paling besar dalam perpisahan. Sakitnya mati itu kayak cinta. Saat memilih, apabila terpilih dunia, su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita memilih menerima perpisahan. Mudah-mudahan. Justru itu, belajarlah mengerti perpisahan. Jadi hatan garing terpisah sehat, belajar bahwa garingnya ada baiknya, ada bagusnya. Terus berobat, iya berobat. Datangi dokter, datangi, tapi kada menunggu sehat. Kenapa jadi berobat? Disuruh. Terus ya disuruh. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu kada sing sehatan, ya kada apa-apa. Karena aku disuruh berobat.
aku kada perlu sehat, aku sudah memahami garing, menerima garing, bahkan menikmati lawan garing. Garing itu ada baiknya, ada bagusnya, ada rahmatnya. Ya sakit garing, tapi aku belajar menerima, memahaminya. Itu datang pulang bala misalnya, Allah yang ngatur takdir, yang menentukan musibah kebakaran, kena rumah, belajar nerima. Caranya belajar mengerti. Cara mengertinya belajar memandang, pasti ada hikmatnya, pasti ada rahmatnya, pasti ada kebaikan. Apabila orang mencoba belajar, 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 menerima bala, menerima musibah, menerima miskin, menerima segala hinaan, caci maki dan segala macam, belajar menerima, insya Allah fungsinya nanti saat cinta harus memilih, dia akan berkata raditu billahi rabba, ulun rela ya Allah berpisah dengan segala-gala. Kenapa? Jadi hakun karena Allah yang memisah. Dia belajar mengerti perbuatan Allah, dia belajar memahami perbuatan Allah. Ini seandainya sehat nih dipegang, Allah yang mengambil, belajarnya mengerti. Allah akan mengambil sehat tadi, belajarnya mengerti, pak diambil Tuhan, kada bemamai, kada sangkal, kada pusang, kada sakit hati. Pun ketika dia mengikuti sugih, bang diambil Tuhan, belajar, memahami, mengerti. Ketika mati, Allah ngambil semuanya. Tapi ini terbiasa sudah. Terbiasa mengerti, Tuhan mengambil. Nah, saat itu, orang yang mengerti, orang yang belajar memahami, insya Allah, saat nanti hari kematian, saat cinta harus memilih, insya Allah su'ul apa husnul khatimah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Jadi renungi diri aja. Bila dapat bala tu hamuk kada? Bila dapat bala tu pusang kada? Apabila seseorang pemusangan dapat bala, penyakitan hati dapat bala, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu mati, apa kebiasaan dia waktu hidup? Kalau dia tidak terima nikmat diambil, kalau dia tidak terima yang dia miliki diambil, maka dapat dimungkinkan kemungkinan besar ketika ajal datang menjemput, dialah orang yang pertama mahual Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ridha lawan cara Tuhan, kada terima lawan cara Tuhan, akhirnya su'ul khatimah. Ahbib masyita fa innaka mufariquh. Silahkan kau mencintai apapun, apapun silahkan, tapi fa innaka mufariquh, ingat saat cinta nanti harus memilih, detik-detik terakhir, kalau seandainya ini kita hendak sugih, hendak pujian, hendak kenyamanan dunia, saat mati kita karasi, ndak hendak ini, ndak hendak ini, ndak ada hendak terpisah ini, toh ya mati juga, toh ya terpisah juga, toh ya putus juga hubungan. Hah? Kayak apa aja kekuatan cinta kita lawan dunia, sekuat apapun, maka dikalahkan oleh kematian. Kebesaran kekuatan cinta kita kepada dunia akan dihancur dan dikalahkan oleh kematian. Saat ajal datang menjemput, cinta pun kalah. Nah, saat itu apa yang disebut? Patah hati, sakit hati. Kenapa terpisah? Kenapa yang dia terima adalah sama itu, sedangkan terpisah dia tidak terima. Dari mulai dia hidup, dia tidak terima dengan terpisah nyaman, terpisah sehat, terpisah pujian, terpisah, kada terima. Pokoknya kada terima tuh, bang. Pas hatan mati, gonol kada terimanya. Maka dari karena itu, yang menyakitimu bukan roh yang diambil, tapi kata Imam Ghazali, cintamu kepada dunia itu yang menyakiti ketika kamu mati. Kalau roh diambil, roh dijuhut kada terlalu sakit, asal kita belajar untuk memahami Tuhan, menerima Tuhan. Waktu diambil Tuhan sehat, belajar ngerti,
Pak diambil Tuhan sugi, belajar ngerti. Pak diambil Tuhan pujian, belajar ngerti. Apa jagawi Tuhan, belajar ngerti. Walaupun susah dan payah, tapi terus belajar mengerti. Saat kita terbiasa setahun, dua tahun, tiga tahun, umur pun minta dipanjangkan, lalu permanen medi jadinya amalan menerima dan mengerti itu, saat hari kematian tidak ada yang paling kita tunggu selain kul in kuntum za'amtum annakum awliya'u lillah fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Hari kematian hari yang paling bahagia yang dinanti orang-orang saleh. Saat itu mereka merindukan sangat sama akhirat. Kabarnya di akhirat itu nikmatnya luar biasa, kabarnya kenyamanannya luar biasa. Kenapa? Karena hidup mereka tidak pernah mencintai dengan dunia. Dunia dipegang tapi tidak untuk dicintai. Terus yang kedua, ini masalah hati. Oleh karena itu seluruh kitab dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, kullu kalamillah, kullu, semua Al-Qur'an, semua Taurat, semua Zabur, semua Injil, yurja'u ila. Hasil kesimpulan isi kitab suci, annal akhirata khairun laka minal akhir, bahwa akhirat lebih kau cintai daripada dunia. Hanya itu. Jadi hati kita mudah-mudahan mau mengerti. Diambil Tuhan kesugihan, ini batu, ini misalnya berlian, sini berlian, sini batu. Diambil orang batu, berlian tinggal orang. Kenapa? Batu ini apa dah? Tidak ada artinya. Nang dijulung orang berlian, kenapa? Ada yang lebih bagus. Di akhirat itu nyata lebih bagus daripada dunia. Diambil orang dunia yang ini, kenapa? Diganti Tuhan. Nah, saat hati memilih akhirat, husnul khatimah. Saat hati masih mencintai dunia, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dua, wa'mal ma syi'ta. Silahkan kau berbuat apapun, apa yang ingin kau lakukan, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, kau akan dibalas. Artinya, jaga hati. Dua, jaga jangan tegawi dosa. Itu baru. Apapun bentuk dosa, memusuhi orang, menghina orang, merendahkan orang, dosa. Menyambati orang, dosa. Oka apapun bentuk gawian, sebutingnya yang kita jaga di sini, jangan tersalah. Bila tersalah, neraka. Biar aja orang kayak apakah lawan seorang, seorangnya aja nangan, jangan tersalah. Kadang-kadang kita ini kan, ya Allah, mbak disambati orang, lalu hanya membalas saja, masa parang pulang. Hapus puas tuang, udah sambat orang buang balas mau ambil parang. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, gawian kita menghina jua lawan orang, menimpas pulang lawan orang, itu bukannya kita puas untuk selama-lamanya, tapi akan dibalas di neraka karena ma'anu orang dan melukai orang. Jadi di dunia ini hati jaga. Mudahan di akhir hidup memilih akhirat. Mudahan. Artinya mau menerima perpisahan. Mau. Kenapa jadi mau? Karena belajar mengerti sudah. Nah justru karena itu orang-orang yang sering dapat bala, beruntunglah orang itu. Karena Allah telah memberikan sering pendidikan kepada orang itu, latihan kepada orang itu untuk mengerti perpisahan. Jadi rancak bala itu turun, jadinya medi, permanen, rasa mengerti terhadap perpisahan. Kalau ajal datang menjemput, ya kada apa-apa. Tapi mun orang tu patuh nyaman taros ngalih banget. Dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita jangan tegawi dosa. Ujar guru, kaifa tariqus salamah,
jalan supaya jangan banyak dosa itu kayak apa? As-sukut. Satu, kadusa banyak pender kecuali penting. Waluzumul buyut, kada usah tapi penjalan kecuali penting. Bila tepender karena tersambati orang kah, bedusta kah, atau memuji diri kah, pokoknya dalam kitab penyakit di muntung sangat banyak. Maaf, kalau penyakit nang di dalam selawar ini paling bejinah, mengocok dikit aja. Ada lagi lain pada itulah. Dada paling betilanjang kan membuka aurat tiga. Muntung nih bedusta, nyambati orang, adu domba, belum lagi mengupat orang. Hampir berpuluh-puluh lebih penyakit yang timbul dari muntung. Hingga para aulia mereka menjaga muntung lebih dari segala-galanya. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq maandak batu di muntung agar jangan banyak ngomong. Ini terbanyak di sini nah dosa. Lebih tajam daripada pisau. Maka dari karena itu marilah kita di Kalimantan Selatan ini, para khatib, para ulama sama-sama untuk ngomong, memberikan, menyebarluaskan kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan. Janganlah para khatib, para ulama dan para penceramah menebar kebencian. Jangan meolah orang muar, jangan meolah orang marah. Karena sesungguhnya mulut lebih tajam daripada pedang. Jaga muntung. Jadi masyarakat juga jaga muntung, jangan beolah. Anu orang bakal lahi, orang nih bakal lahi. Terus terang ulun berharap, mari kita coba hargai perbedaan dan perselisihan pendapat. Ulama-ulama di zaman dahulu telah lama mereka hidup. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Mawardi, dan yang lain-lain dari tokoh-tokoh ulama besar yang mereka punya ilmu, lautan ilmu. Mereka berbeda pendapat. Mereka kada semua sama, tapi mereka saling menghargai. Mereka saling menghormati. Mereka saling mengagungkan. Mereka saling memuliakan. Mari kita contoh ulama-ulama yang dahulu. Dan ulama ataupun siapapun yang sekarang ini yang mempermasalahkan perbedaan, toh perbedaan yang lama juga yang diungkit-ungkit, perbedaan yang lama juga yang dibahas-bahas. Dulu mereka bicara perbedaan dengan saling menghormati, maka dari karena itu sekarang silahkan ungkai perbedaan tapi saling menghormati. Nang bekunut sah, nang kada bekunut sah, nang kada sembahyang subuh nang bungul. Bekunut kada bekunut saja sembahyang kada batal. Kalau pangmila kada bekunut batal sembahyang kada ada. Nang kada bewirit silahkan masing-masing. Nang bewirit silahkan masing-masing. Nang bewirit dipimpin bisa, nang masing-masing bisa. Nang berdoa dipimpin bujur, nang kada masing-masing juga bisa. Masing-masing menghargai. Mari kita saling menghargai perbedaan. Dulu sudah memang ada perbedaan, bukan hanya hari ini. Mari kita sama-sama, jangan sampai terjadi saling hina menghina, kada menghargai, terjadi perpecahan, hilang kesatuan dan kedamaian. Mari Indonesia secara umum, kalau masalah kunut dengan kunut bakalahi, Allah. Masalah maulid lawan kada bakalahi, ya Allah. Kita telah lama menikmati bukan hanya perbedaan itu di Indonesia. Kita telah lama menikmati perbedaan agama.
saling harga menghargai, damai hati, bahagia hati. Yang satu kadang menghina yang satu kadang menghina yang satu. Mari sama-sama kita hargai, jangan sampai kita rendahkan dan kita hina orang lain. Kenapa? Karena dengan merendahkan dan menghina orang lain itu akan menyebabkan perpecahan dan terjadinya hilang kesatuan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga Indonesia yang rukun, damai dan bersatu ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu memelihara Indonesia, karena sesungguhnya ini Indonesia milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah, Allah lah yang menjagakan bumi Indonesia ini, agar jangan ada perpecahan, jangan ada peperangan. Mari kita nikmati kedamaian dan persatuan. Bersatu bukan harus sama, harus sugih bertahan cerdas. Bersatu hanya karena dengan menghargai walau berbeda. Orang sugih menghargai orang miskin menghargai orang sugih. Selesai, terjadi persatuan. Kada harus orang semua sugih, kada harus semua orang harap, kada harus semua orang satu. Enggak, silakan berbeda. Justru indahnya kesatuan karena saling harga menghargai atas perbedaan. Lana a'maluna walakum a'malukum walakum dinukum waliya. Jadi tolong yang di kampung, yang di masyarakat kita Banjar, jangan biasakan bepender itu memancing kebencian. Jangan, udah tutup semuanya. Masing-masing beramal aja, insya Allah tiap malam Jumat untuk malam bulan Rabiul Awal kita bermaulid seadanya, baca kitab sudah. Itu aja. Ikanem bakal keluar bulan maulid Banjar, sudah aja setopai baca kitab lagi. Kenapa? Menghormati, mengagungkan bulan kelahiran Nabi, itu aja niat. Kalau ada yang memadahakan syirik, jangan dipadahakan di podium, jangan dipadahakan di ceramah-ceramah. Tolong datangi bepender berdamai-damaian. Jangan timbulkan perpecahan, jangan timbulkan perkelahian. Nang bekunut bekunut, nang kada bekunut kada bekunut, sudah selesai. Jangan nang bekunut mahantam nang kada bekunut, nang kada bekunut mahantam nang bekunut, bahantaman baik makan untuk. Mari kita jaga indahnya persatuan hanya dengan sebuah saling harga menghargai. Bukan harus semua sama, tapi dengan menghargai semua jadi bersatu. Wa'mal ma syi'ta. Yang penting jaga dosa. Di antara dosa yang kita jaga nih, hati tadi sudah, cinta yang kita jaga. Terus yang di luar, wa'mal, amal itu gawian luar. Kalau hal gawian hati namanya bahasa Arab. Nah, amal nang di luar nang dijaga nih. Muntung dah anu di rumah je urangnya cuma beteleponan. Nah, ya Allah. Ih, melihat bebinian kada lagi sudah. Ya Allah, melihat paha bebinian ininya nah. Kena mahabui urang kan, memanasi urang, menyambati urang ni nah. Bahapak-hapakan, behina-hinaan, dosa. Di kamar berteleponan samai juga berdapatan. Jaga-jaga muntung ini lebih tajam dari segalanya. Kita mun soal mata berpijim kawaja, muntung ini mau dikayapakah? Maka bila kita beranai gitu, orang berpender lalu aja tuh gatal muntung ini mungkin ada berpandir juga kan? ini nangalihnya ya dan Sayyidina Abu Bakar pak anak silin batu jadi kata berpender lagi. Kenapa ini banyak pada sini nak muntalingannya paling mendengar situ aja, tapi ninginina tangannya menempeleng ambil berapa buting dah dosa nang di sini nang menyaraput nah dimuntung bedusta ya jata membunguli orang ya jata nah. Aku nih kurang sugih ujar nak berdatang nih lawan bebinian. Motor 15 buah. Nekena nanukar motor pulang 2 buah. Ngopo. Gawian apa jenang acil jadi nyawa. Nak berdatang pina. Menampayakan bener lon kesugihan gawian nyawa apa. Mahayal.
mayal motor 15 buah nih anak nukar pulang mahaya nguntung berdusta. Wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Jaga hati, jaga badan, terutama mulut. Kenapa? Ismasyita fa innaka mayyitun. Seberapapun lawasnya umur kita hidup, ingat akan datang hari kematian. Kematian saat itu yang perlu kita jaga cinta di saat harus memilih duniakah akhirat. Mudahan kita memilih akhirat agar kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita walaupun mungkin pengoler ba'amal beibadat, tapi mudah-mudahan kita kawal ngurangi dosa. Kita kawal menjaga jangan sampai tegawi dosa. Jangan tegawi dosa. Yang mana menggawi dosa dikurangi, begamat mengurangi. Berdoa lawan Allah, ya Allah taubatakan ulun, ya Allah ampuni ulun, ya Allah sering minta. Pernah minum minuman keras dan masih lagi, atau mau obat dan masih lagi, nah ya Allah taubatakan ulun, ya Allah ampuni ulun, ya Allah terus berjuang berharap karena saat nanti mati kita berharap ya Allah ampuni ulun, ampuni. Orang yang beristighfar minta ampun kepada Allah terlebih detik-detik kematian, berarti dia memilih ampunan Allah daripada dunia, dia memilih maghfirah Allah daripada dunia. Insya Allah orang yang memilih ampunan Allah daripada dunia husnul khatimah, karena dia menempatkan dan meletakkan cinta pada tempatnya, yaitu memilih ampunan Allah daripada dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga hati kita, jaga pula badan kita. Amin amin ya rabbal alamin.